Halo Sobat Dear TV Channel. Kali ini kita akan mencoba masukin cana stewarti ya ke dalam galon ya teman-teman nih. Ke dalam galon yang udah ditaruhin daun ketapang ya. Nanti kita akan taruh selama 2 bulan lah, nyobalah. Sebelum kita masukkan ke galon, kita akan ukur dulu nih teman-teman, biar nanti pas masuk galon ini biar kelihatan perkembangannya ya. Ukur dulu, habis itu kita masukkan ke dalam galon yang sudah saya kasih daun ketapang teman-teman. Kira-kira berapa cm ini ikan cana stewarti karbi? 6 cm ya teman-teman ya. Langsung aja kita cemplungin ke galon yang sudah kita siapkan dan sudah ditaruhin daun ketapang. Kita taruhin juga tumbuh-tumbuhan biar betah nih teman-teman di dalam galon ini. Oke. 2 bulan ke depan akan kita update lagi seperti apa jadinya cana tersebut.